Amerika Serikat bersama sekutunya telah membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi Yaman. Namun, sejumlah negara kini memutuskan untuk keluar dan berkomitmen untuk bekerja di bawah badan internasional. Dilansir Al Mayadin, Perancis dan Spanyol kompak menyatakan keluar dari koalisi pimpinan Amerika. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Perancis menyebut bahwa pihaknya mendukung upaya untuk menjamin kebebasan navigasi di Laut Merah. Bahkan kapal-kapal Perancis sudah beroperasi di wilayah tersebut. Namun, kementerian mengatakan bahwa kapal-kapalnya tetap berada di bawah komando Perancis dan masih bimbang mengerahkan pasukan. Sementara Spanyol hanya akan berpartisipasi dalam misi yang dipimpin oleh badan internasional seperti Uni Eropa atau NATO.